Okay, nampak suhu dia dah keluar dah 29 degree. 29 degree. Nanti cun. So nanti bila enjin dah start jalan more, aku nak try tengok lock throttle kan, apa suhu enjin aku. Kembali di channel Mister. Projek hari ni aku nak pasang thermometer, untuk check temperature engine tu. So wiring dia, dia ada barang pula. Banyak pula barang dia bagi hari ni kan. Korang tengoklah barang-barang yang dia bagi. Aku beli yang jenis size 18mm ni. Ini saya Koso, brand nama Koso, made in Taiwan. Ini dia barang-barang yang diperlukan untuk kerja-kerja pemasangan digital thermometer. So digital thermometer ni aku plan nanti akan ada dekat sini lah. Akan ada dekat sini lah, tempat ada lubang kan, ada satu lagi kosong kat situ, aku letak kat sini lah. So senang nanti aku nak pantau temperature apa motor pun engine aku. Kalau lebih daripada 88 degree ke, so aku akan slow down ataupun lebih daripada temperature tu aku akan bila lock kan, lock apa throttle kan, lebih daripada 90 lah, boleh lah kita slow down cooling kan engine bila, untuk lebih keselamatan, untuk lebih selamat. Kalau dia boleh maintain 85 degree lock kan, lock engine dapat 55 degree sedia, tu padu lah, terbaik kan. So bila lu pasang benda ni, dia ada dua wire, satu wire merah dengan wire hitam. So wire merah tu nak kena pasang dekat ACC lah, wire api eh. Wire api, korang nak check, nak cari wire api tu, sama wire switch tu, kena ada alat ni lah, test pan ni. So test tank ni, satu yang clip ni, yang clip ni dah kena ada dekat ni, ni lah ground, dekat ground lah, ataupun body punya casing punya, tempat nak buat ground. Lepas tu wire yang tajam ni kena, korang kena cucuk lah kat wire mana yang ada api. Bila switch ni on, dia ada api, maksudnya betul lah tu. Nampak macam ni lah, nyala kan, dia ada api tu. Lepas tu kalau kita tutup, dia tak ada api. Maksudnya ICC ni betul lah yang aku cucuk ni. Ni ada dia bagi klik ni, klik nanti korang akan kena buat lah. Dia tak payah potong wire, dia ni saja. Orang panggil dia selit lah. Lepas tu tekan pakai player. So barang yang kita kena ada, player dengan test pan ni, dua tu je lah. So bila dah pasang, dah adjust elok, korang kena klik lagi je ni. Tapi aku punya ni rod reject sikit, dapat barang reject macam lah, kadang-kadang ada juga benda reject. Dah selesai semua pasang wire merah dengan wire hitam ni, make sure bila pasang on ni nyala lah. Ni nyala lah yang ni. Ok, alright. Untuk sensor eh, sensor dia ada kit, dia ada ni. Ambil sensor dia. So dia ni kena steady lah. Benda ni nak masuk kat sini, kat lubang ni. Tapi yang ni pula nak kena pasang dekat hose, dekat hose ni, pump eh, pump radiator. Sambung kat sini lah, salah satu lah, mana, macam mana kena potong lah sikit buat sambungan. Macam ni aku pakai Espada punya radiator tu, benda
lengkung ni nak kena body sikit lah, bagi supaya aku boleh masukkan dia punya sensor dah dekat sini, casing sensor lah. Aku tak tahu nama apa kan. Water temperature sensor. So barang, barang ni yang kena ada. Dan aku pun tadi dah buka-buka semua, baru aku nak fikir nak buat video. Tak apalah, benda dia orang macam ni lah. Ni sensor dia, sensor dia kena ada kat sini, kena ikat ataupun mungkin dia kena, dia tak bagi ya, rubber seal. So kena pijak macam mana nak buat bagi dia boleh supaya tak bocor. So aku rasa nanti aku buat lah, aku pakai ni lah, tip ni aja untuk sebagai dia punya seal. Sebab yang ni jenis tahan panas kan. Okay, nanti nak dah klik balik dengan player, nanti kita akan seal, kita akan wrap lah dengan tape. Untuk kekemasan supaya lebih kemas dan tak apa orang panggil waterproof lah, dan tak mau berkena air. So itu je kot. Yang penting ni je, wiring je yang orang susah nak buat. Nak pasang wire sensor ni, tube sensor ni tak susah benda. Dah tak susah lah, senangnya. Ya, yeah, thermometer dah function lah. Tengok dia switch on, thermometer dia dah function. Dia kita off, switch tu apa, thermometer tu tak function lah, tak menyala. Alright, cantik. Alhamdulillah, elektrik dah pasang lah. Untuk thermometer eh, kita pasang belah dekat dengan pump eh. Dekat pump elektrik ni ada hose ni, potong pun tu sambung balik dengan elektrik thermometer ni. So alright, ini aku pasang dia punya sensor lagi, dia akan keluar lah. Ini sensor dia, aku pasang sensor dia nanti. Tadi dekat sini, nanti aku pasang dekat dia punya wire ada ni, nanti dia akan keluar lah. Ini pasang dia punya sensor dekat adapter dia. Lepas tu wire ni kita nak sambung lah. Sambung, so dia akan keluar lah temperature. Ok, nampak suhu dia ni dah keluar lah, 29 degree. 29 degree. Nanti cun. So nanti bila engine dah start jalan, aku nak try tengok lock throttle kan, berapa suhu engine aku pada kelajuan maksimum. Itu yang penting. Itu yang penting. Kalau aku nak tengok boleh maintain lah aku punya suhu dalam 85 degree, 83 degree. Kalau boleh maintain dalam lock throttle, cantik lah. So aku boleh lock sampai perlu risau. Thank you.